Awas Bi, jangan deket-deket Bi. Bi, awas Bi. Aku takut. Terima kasih, terima kasih. Halo guys, ketemu lagi di channel kita, Raja Sayang Kidos. Pada video kali ini, kita akan coba mereview sedikit lokasi wisata di Bandung yang lagi hits, yaitu Lembang Park and Zoo. Sebelum masuk tetap harus dengan protokol kesehatan ya guys. Disediakan juga disinfektan, lalu diukur suhu kita dan juga wajib pakai masker. Di lokasi wisata ini juga disediakan berbagai tempat untuk kita bisa mencuci tangan. Jadi tetap dengan protokol kesehatan guys. Disediakan juga untuk kendaraan warawiri untuk menjemput dan juga mengantar kita ke tempat parkiran guys. Harga tiket masuk Lembang Park and Zoo sendiri cukup murah guys, karena hanya Rp40.000 untuk Senin sampai Jumat dan Rp50.000 untuk weekend, tanggal merah atau cuti bersama. Dan anak-anak di bawah usia 3 tahun juga bisa masuk gratis. Oh ya guys, tapi perlu diingat ya, ada fasilitas di Lembang Park and Zoo yang punya tiket terpisah dan tidak termasuk biaya tiket masuk ya. Tiket terpisah seperti naik skuter, tiket masuk bird aviary dan juga seperti rumah kucing. Itu berbeda dengan tiket masuk ya guys. Meski terhitung baru, namun Lembang Park and Zoo lumayan populer loh guys. Karena konsep Lembang Park and Zoo ini memang unik, tidak seperti kebun binatang biasa pada umumnya. Lembang Park and Zoo merupakan kombinasi taman wisata yang luas dengan kebun binatang. Jadi, kita
kita tidak hanya bisa bertemu dengan binatang saja, tetapi beraktivitas sampai dengan berbagai fasilitas yang tersedia, baik kano di danau buatan, naik kuda, hingga berkeliling area Lembang Park and Zoo yang luas dengan sekitar. Di Lembang Park and Zoo ini juga tersedia banyak restoran dan kafe yang istimewa yang tentunya instagramable loh guys. Karena sambil makan, kamu bisa melihat berbagai satwa di balik dinding kaca. Seru kan? Yeah.
itu kelinci. Itu. Tuh, biawak air. Biawak air. Itu komodo. Ini bisa sini nih, masuk sini. Aku udah di atas kuda. Oh iya. Lucu ya.
minimal 1 meter dari rekan satu dengan rekan lainnya, dan mencuci tangan di sela-sela kegiatan bermain dan belajar di Lembang Park and Zoo. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ucing. Ebi, jaga jarak Bi. Burung antar larinya cepet banget. Awas Bi, jangan deket-deket Bi. Awas. Iya, awas Bi. Aku takut. Kasih nih, Anan, Nadinon, hujan. Iya, ke rumah kucing ya. Di atas, ayo. Menunggu hujan, akhirnya Raja Sayang Kidos memutuskan main di Neko Cat Cafe atau rumah kucing, guys. Yeah.
Oh ya guys, bentuk Neko Cat Cafe ini cukup unik karena seperti dibangun di dalam kincir angin. Sementara interiornya juga lucu karena seperti dibangun dengan bentuk mezzanine. Oh ya, Neko Cat Cafe ini juga cukup luas loh. Bisa dibilang merupakan cat cafe terbesar di Indonesia.
Okay guys, karena hujannya deras dan lama, jadi kita belum bisa explore wahana-wahana lain yang outdoor nih guys. Perhaps next time we can visit again and explore more for you. So, terima kasih sudah menonton. Don't forget to subscribe, like, comment, and share if you like this video. Thank you guys. Oh.